Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bidai Motovlog. Jumpa lagi di channel Bidai Motovlog, channel perjalanan pribadi saya di Jakarta, Tangerang dan sekitarnya. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat terus, dimudahkan rezekinya, dilancarkan urusannya, dan diberikan kemudahan untuk bayar-bayar hutang ya bro. Semoga cicilan motornya cepat lunas. Ya kali masih nyicil, mereka mau pada punya cash semua kali ya. Oke teman-teman, ini lagi di Jalan Muhammad Toha, Kota Tangerang, atau biasa dikenal dengan sebutan daerah Sanghyang ini bro. Iya, ini daerah Sanghyang. Di depan ada Rumah Sakit Sari Asih Sanghyang nih, sebelah kiri. Nah, ini daerah sini merupakan salah satu titik kemacetan yang ada di Kota Tangerang. Ya, karena ada pertigaan nih. Nah, pertigaan ini biasanya suka macet nih. Tapi alhamdulillah nih, lancar. Kita belok kiri ya bro. Belok kiri. Nah, dengar kan dangdutnya. Nah, kita belok kiri. Kemudian kalau mau ke Jatiuwung, ke Serang, ke Bitung, ya lurus aja bro. Lurus, nanti tembus-tembus jalan Gatot Subroto. Nah ini kita belok kanan. Ya, ini adalah daerah Regensi 1 Kota Tangerang ya bro. Nah ini sebenarnya masuk kelurahan atau kecamatan Priuk nih, Priuk Kota Tangerang, bukan Tanjung Priuk. Nah, kita lihat suasana malamnya bro. Pulang malam akibat kita tadi mampir sebentar ya bro ya, makan bubur ayam favorit nih. Biasa kalau menjelang weekend kita nyempetin diri buat makan bubur ayam. Ya, jalanannya agak rusak nih bro. Nah kalau belok kanan ini Tomang, perumahan Grand Tomang ya, bisa keluar lewat sana juga bisa, atau masuk dari sana juga bisa. Oke kita lanjut bro. Ini view saya karena baru ganti visor helm ya, pakai helm apa visor yang gelap gitu, riben kalau kata kacamata mah. Jadi kalau dari dalam nih pandangan saya mah gelap bener ini, bukan gelap bener ya, kayak udah malam banget gitu. Nah nih bro, di sini di Regensi 1 nih banyak jajanan nih bro, banyak kulineran, cemilan-cemilan enak ya bro. Regensi 1 banyak komplek ya, bukan banyak, ada beberapa komplek ya, kayak Villa Tangerang Indah, terus saya juga lupa ya kenapa dulu di kenapa ini dikasih nama Jalan Regensi 1. Mungkin dulu namanya nih Regensi 1 ya nama perumahannya. Nah, ini ada masjid terbesar nih di daerah sini nih. Oke, kita susul bro. Ah, ada speed bump. Bla 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 bla. Ah. Oke. Lanjut. Nah, ini jalan ini dilalui oleh angkot ya. R15. Ini R15A nih. Kuning hijau. Jurusan Cimone Kota Bumi. Ini dia. Kalau R15 itu hijau hitam. Jurusan Cimone Kukun ya, atau Pasar Kemis.
dan juga dilalui oleh mobil yang gratisan tuh, yang mobil dari Pemda Kota Tangerang. Ada tuh mobil gratisan. Nah, kita lurus terus. Ya, ini menjelang batas dari Jalan Regensi 1 ya. Batasnya adalah pasar Regensi 1 ini. Jadi kita masuk lagi, namanya Jalan Wisma Harapan. Nah, ini dia nih Pasar Regensi 1 nih, bro. Malam juga udah ada yang jualan ya, bro. Woi, di sebelah kanan, bro, ada komedi puter, bro, pasar malam. Dulu waktu zaman kecil ya, kalau ada pasar malam, komedi puter gitu, aduh, kalau belum berkunjung gitu, aduh, rasanya tinggalan zaman. Tapi sekarang mah aduh, boro-boro gitu. Bahkan sampai anak saya sekarang aja kayaknya nggak kepengen gitu loh nonton-nonton pasar malam atau ngunjungin pasar malam. Udah beda kali ya zamannya ya, bro. Ini kalau nggak terperang kayak gini ngeri ya. Masih saya emang ngeri. Pengennya sih ngebalas nih. Dapat nggak? Aduh, enggak nih. Aduh, truknya gede bener. Ondel-ondel. Kita balap, bro. Di sebelah kanan Total Persada Raya. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu ya video night ride-an. Jarang-jarang saya buat video malam. Ya, nanti kita tutup di perbatasan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang. Demikian video night ride malam, demikian video night ride saya kali ini. Mudah-mudahan bisa menghibur. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah masuk Kabupaten Tangerang ya, Kecamatan Pasar Kemis.